semuanya, balik lagi sama aku, ini Rafika. Di video kali ini aku pengen cobain masakan aku sendiri. Dan masakannya ini simple ya guys, cuma mie goreng. Terus bahan-bahannya juga gampang banget. Dan aku pengen kasih lihat ke kalian nih cara bikin mie gorengnya itu gimana. Dan nanti kalian nilai sendiri ya, menurut kalian rasa mie gorengnya itu kalau dari penampakannya enak apa enggak ya. Karena aku pengen kasih lihat ke kalian ya guys cara masaknya. Dan gitu nanti aku cobain makanan aku juga ya. Untuk bahannya yang pertama ini aku pakai mie telur dari Gaga, tapi kalian bisa pakai merek lain ya. Kemudian ini ada bawang merah dan bawang putih. Aku pakai bawang merahnya itu 8 siung, sedangkan untuk bawang putihnya 6 siung. Nah ini bawang merahnya aku iris tipis-tipis, sedangkan untuk bawang putihnya aku parut ya. Kemudian ini ada 2 telur. Selanjutnya ini ada gula, aku pakainya itu setengah sendok makan. Angciu atau arak masak 1 sendok makan. Saus tiramnya juga 1 sendok makan. Kecap Inggris 1 sendok teh, dan kalian gak harus pakai ini ya, jadi ini optional aja. Minyak wijen setengah sendok makan. Kecap asin 1 sendok makan. Kecap manis secukupnya. Kecap ikannya 1 sendok makan. Lada 1/4 sendok teh. Micin jamur 1 sendok teh. Garam secukupnya. Minyaknya aku pakai olive oil biar nanti masaknya lebih sehat aja ya guys. Buat yang gula sama yang bahan-bahan yang cair, aku masukin ke dalam gelas jadi satu ya guys, kayak gini. Biar nanti pas masaknya gampang ya guys, tinggal dituang aja ke kualinya. Untuk yang step pertama, kita rebus mie-nya dulu ya. Dan kita rebusnya ini nggak usah sampai matang, tapi setengah matang aja. Kalau udah matang, mie-nya ditirisin, terus kita siramnya pakai air biasa, biar mie-nya itu nanti nggak lengket. Sekarang langsung aja guys kita masak. Ini apinya jangan terlalu gede ya guys. Pertama kita masukin telurnya dulu. Ini telurnya kita aduk-aduk ya. Habis itu kita masukin juga ya bawang merah sama bawang putihnya. Ini kita masak sampai harum ya. Ini udah wangi, dan sekarang kita masukin bumbu yang tadi udah dimasukin di gelas ini ya guys. Sekarang kita masukin mie-nya. Sekarang kita masukin kecap manis lagi. Masukkan lada. Masukkan garam, micin, kita aduk lagi sampai merata. Harum banget ya guys. Nah sekarang tinggal kita sajin aja ya guys mie-nya. Udah jadi ya guys. Nah kalau menurut kalian gimana nih, kelihatannya enak apa enggak sih mie gorengnya? Coba komen di bawah ya. Dan menurut kalian cara bikinnya itu gampang apa enggak sih? Coba komen di bawah juga ya. Nah kalian kalau masak harus warnanya tuh sampai coklat begini ya guys, jangan sampai pucat warnanya, karena kalau pucat pasti kurang berasa rasanya. Nah ini aku mau langsung aja ya guys cobain mie-nya, karena ini wangi banget dari tadi.
Ini sebenarnya mie gorengnya enak ya guys, cuma aku bikinnya keasinan. Ini lama-lama asin juga ya makanya, karena tadi aku nuang gak tahu garamnya yang kebanyakan apa micinnya yang kebanyakan, karena micinnya juga udah asin. Kalau kira-kira aku ngadain giveaway buat dapetin mie goreng masakan aku, kalian mau gak sih kalau mau coba komen di bawah ya? Karena kalau nanti banyak yang komen bilang mau, nanti aku pengen kasih kalian satu orang pemenang mie goreng buatan aku. Lagi nonton tapi belum subscribe, jangan lupa ya buat subscribe, terus like juga, komen dan share, terus follow juga Instagram aku @nirafika. And bye guys, sampai jumpa di video aku yang